Elang jenis apa, Pak? Ya ini jenis jenis elang Jawa. Kita kemarin dapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung Pasir Gadung, Desa Samyang, Kecamatan Mancak, ada warga memelihara elang ini. Dari laporan tersebut, petugas kita langsung ngecek ke lokasi, ternyata benar sedang dipelihara oleh seseorang yang bernama Lani, masyarakat kampung Pasir Gadung tersebut. Nah, dia memelihara elang tersebut memiliki surat-surat atau ditemukan dari mana? Ini kronologisnya, dia itu yang bernama Lani, masyarakat tersebut, seorang pengambil madu ke hutan. Ketika dia mengambil madu, dia menemukan sarang elang ini, dan ini sedang ditemukan, sedang masih bayi. Kemudian dia ngambil, dibawa ke kampung, dan dipelihara seperti itu. Kebetulan di lokasi di Kabupaten Serang ini masih ada endemik terkait dengan burung elang ini. Ditemukan di hutan, di hutan Perumpur Hutani. Perumpur Hutani di wilayah? Di wilayah Kabupaten Serang. Di tepatnya di mana? Di Kecamatan Mancak. Kondisi habitat elang Jawa sendiri, Pak, saat ini memang langka atau seperti apa, Pak? Untuk jenis elang Jawa ini sangat langka. Ini juga untuk proses perizinannya sangat-sangat sulit, dan izinnya juga harus melalui Presiden sesuai dengan PP 08 tahun 1999. Rencananya elang tersebut akan di... Ini rencananya mau kita titik rawatkan ke pusat penyelamatan elang Jawa di Kamojang, di Garut. Ini simbol Garuda juga? Iya, ini burung ini juga merupakan salah satu simbol Garuda bangsa Indonesia. Kalau yang memiliki elang tersebut tanpa ada surat, tidak diserahkan terus dipelihara? Itu bisa dikenakan sanksi penegakan hukum terhadap masyarakat yang memiliki satwa yang dilindungi tidak memiliki izin, itu bisa penegakan hukum. Pidananya? Pidananya minimal 5 tahun penjara. Denda? Denda 100 juta rupiah.